Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Pati menggandeng PIN Daerah Jateng menggelar vaksinasi 2 dosis primer maupun dosis ketiga Selasa pagi. Adapun vaksinasi ini diberikan kepada 100-an warga binaan dan keluarganya. Ini sebagai pemerataan vaksinasi booster baik menjelang hingga pasca Hari Raya Idul Fitri nantinya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Pati, Febi Dwi Hartanto mengatakan, vaksinasi kali ini merupakan yang ketujuh, bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Polres, Dinkes, dan terakhir dengan Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah. Kegiatan vaksinasi di lapas Kelas 2 B Pati ini sudah hampir yang ketujuh kalinya. Gitu. Kita sudah bekerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Polres, kemudian Dinkes, dan kali ini kita bekerjasama dengan BIN untuk melaksanakan kegiatan vaksin yang ketujuh kalinya. Pihaknya berharap semua warga binaan bisa tervaksin pada pelaksanaan vaksinasi yang diselenggarakan bersama BIN Daerah Jawa Tengah, sehingga semua warga binaan yang ada di Lapas Pati sudah tervaksin seluruhnya. Terima kasih kepada Badan Intelijen Negara yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga warga binaan masyarakat di Lapas Kelas 2 B Pati 100% seluruhnya bisa tervaksin dengan baik. Pada kesempatan itu, PIN Daerah Jateng memberikan kue kemasan kepada warga binaan dan keluarga yang tervaksin. Tim Liputan, Cahaya TV.